Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Ada informasi yang terbaru nih, yang pertama yang akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Mana di sini ada salah satu sahabat yang membagikan kebahagiaannya hari ini bisa bertemu dan juga bisa bercengkrama dengan Aurelia Siniar, di mana di sini membagikan kebahagiaannya bersama dengan sang buah hatinya yang paling kecil, bisa bermain dan juga berkunjung ke kediaman Ayu Ting Ting, apalagi diciumin di Fadangut se-Ukraina, tulisnya. Alhamdulillah, Ikis punya adik, dan di sini terlihat bahwa Ayu Ting Ting sangat menyayangi dan juga mencintai anak-anak, terutama anak kecil. Dan di sini terlihat betapa gemes dan juga pedulinya Ayu Ting Ting kepada teman-teman dan juga si kecil yang memang imut banget ya. Inilah keseharian Ayu Ting Ting sebelum berangkat dan melakukan aktivitas pagi. Selain bercengkrama dengan sang buah hati, Ayu Ting Ting juga menyempatkan bisa ngobrol barengnya dengan tetangga dan juga para sahabat. Sehat selalu untuk Ayu, semoga sehat dan semoga apapun yang dilakukan bernilai ibadah dan pastinya selalu dilanjutkan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya juga di sini datang dari Boy William, di mana di sini Boy sedang berbincang manis dan juga santai bersama dengan salah satu tamu podcastnya, dan di sini mereka membicarakan mengenai Ayu Ting Ting, dan tamu dari podcast tersebut menanyakan perihal permusuhannya bersama dengan Ayu Ting Ting yang tak diendus oleh wartawan. Dan dalam podcast ini Boy ditanya mengenai kisah percintaannya dengan Ayu Ting Ting, dan dengan tegas Boy menjawab bahwa Ayu adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa. Love you Ayu Ting Ting. Dan pastinya ketika ditanya tentang jodohnya dengan Ayu Ting Ting, Boy menjawab, semua diserahkan kepada Tuhan. Semua doain sama tante nih, katanya nih ya, tante doain dan semoga, tapi didukung banyak orang. Oh, aku tahu kata Boy, karena dia keren. I love you Ayu Ting Ting, dia sangat luar biasa. Ayu Ting Ting di hati Boy adalah sosok wanita yang sangat luar biasa dan pastinya sangat mandiri. Dan juga Ayu Ting Ting merupakan sosok sahabat yang bisa meredam dan juga bisa menyembunyikan aib temannya, dimana di sini sudah terbukti mereka bermusuhan selama 4 tahun, tidak terendus oleh kamera, bahkan tidak terendus oleh media. Begitu juga dengan Boy, walaupun wajahnya sangat semeringah bersama dengan Ayu Ting Ting beberapa waktu yang lalu, ternyata mereka berdua menyimpan permusuhan. Namun karena Boy memang sangat mengagumi sosok Ayu Ting Ting, Boy rela dan berani mendekati Ayu Ting Ting dan juga berkata langsung meminta maaf. Bahkan momen inilah momen yang sangat bahagia ketika Boy meminta maaf dengan gentle terhadap Ayu Ting Ting atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Bukan hanya di podcast ini, Mimin pun mengacukan jempol kepada sosok Boy William karena memang tak malu dan tak ragu lagi mengatakan Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang keren, bahkan memiliki pikiran yang sangat luar biasa, energik dan mempunyai sesuatu yang sangat positif. Bagi sahabat semua, inilah kekaguman Boy William terhadap Ayu Ting Ting yang memang sudah 4 tahun mereka tidak bersama dan tidak saling bertutur sapa selama 4 tahun.
Sangat luar biasa, Ayu Ting Ting dan juga Boy William mampu menyembunyikan itu semua dari awak media. Semoga persahabatan kalian selalu terjalin. Amin ya Rabbal Alamin. Jika Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Tulis salah satu sahabat dari Lia Liut Brebes nih, yang mendukung juga perkataan Boy William bahwa jodoh tidak ada yang tahu. Jika Allah sudah berkehendak, maka Ayu dan juga Boy bisa saja mereka bersama dan menuju ke pelaminan. Dan di salah satu podcast pun, Boy William siap untuk pindah agama demi menikahi Ayu Ting Ting. Boy William siap menjadi seorang mualaf jika memang berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu dan juga Boy. Semoga apapun yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dapat diberikan dengan lapang dada. Mimin hanya bisa berdoa yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga mereka berdua mendapatkan pasangan yang terbaik yang Allah berikan, dan pastinya yang terbaik juga untuk semua keluarga. Oke sahabat semua, itulah beberapa kebahagiaan Ayu Ting Ting yang memang sangat disanjung oleh Boy William. Tak hanya itu, Boy William juga mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang strong dan juga pemberani. Bagi sahabat semua, inilah pengakuan gentle dari Boy William yang memang sangat dinanti-nantikan oleh para fans. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin menghibur dan bisa bermanfaat. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising.